Berikut tata cara penggunaan layanan kelurahan pada aplikasi New Laika. Masuk ke Play Store Anda, download kemudian install. Selanjutnya, agar dapat menggunakan layanan New Laika, kita dianjurkan terlebih dahulu untuk membuat akun. Buat akun Anda dengan cara memasukkan NIK, KTP Anda yang aktif. Selanjutnya, masukkan nomor WhatsApp, email Anda yang aktif. Kemudian buat paspor lalu klik daftar. Jangan lupa memberikan izin file, media serta kamera Anda pada pengaturan handphone Anda. Untuk melakukan pengurusan, silakan klik menu kelurahan. Kemudian ketik kelurahan tempat Anda akan melakukan pengurusan. Klik urus surat keterangan online. Pilih jenis surat yang akan Anda urus. Siapkan persyaratan yang dibutuhkan. Klik permohonan, kemudian klik kirim permohonan dan mulailah mengupload berkas satu persatu. Dan jangan lupa berikan nama pada masing-masing berkas tersebut. Setelah semua berkas terupload, selanjutnya klik serahkan semua berkas. Klik ya. Selanjutnya Anda akan mendapatkan notifikasi yang dikirim ke nomor WhatsApp Anda. Masuk kembali pada aplikasi Laika Anda. Klik menu kelurahan, kemudian klik pada menu suratmu. Klik download surat. Silahkan menunggu beberapa saat. Selamat, surat permohonan Anda telah selesai. Silahkan print untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih. Egov Kreatif.